Sebagai usaha membantu pelajar sekolah merealisasikan impian, terutama dari segi kerjaya, Arus Academy menganjurkan pertandingan program Kejar Impian secara dalam talian. Program di bawah inisiatif pendidikan keuangan Fund for Life itu turut bertujuan membina pelan kukuh bagi mencapai matlamat mereka termasuk mengambil kira aspek keuangan. Menurut Ketua Program Fund for Life, Alina Amir, golongan belia khususnya pelajar memerlukan platform untuk membantu mereka mengetengahkan bakat sekaligus dapat mengembangkannya dalam mencari peluang kerjaya pada masa akan datang. Antara perkara yang paling penting sebenarnya dalam pengurusan kewangan adalah mengenal pasti matlamat hidup kita. Apa perkara yang memberikan kita semangat dan inspirasi untuk terus berusaha? Melalui program Kejar Impian, kami menggabungkan matlamat hidup dengan literasi dan kemahiran kewangan. Program Kejar Impian mempunyai dua sesi utama. Sesi pertama adalah sesi inspirasi di mana anak-anak meneroka kejayaan impian mereka melalui interaksi dan bengkel kemahiran bersama mentor dan sifu. Daripada sesi inspirasi ini, murid dapat belajar kemahiran yang betul-betul perlu untuk mereka ada untuk berjaya dalam kejayaan ini. Sesi yang kedua adalah sesi pelan impian di mana murid mengenal pasti langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mencapai kejayaan impian mereka. Ini termasuk cara mereka menguruskan kewangan. Secara tidak langsung, literasi kewangan menjadi sesuatu yang penting dan bermakna untuk mereka. Tambahnya, program tersebut mengetengahkan 5 kerjaya impian berdasarkan minat golongan belia zaman kini, iaitu kerjaya sebagai content creator atau pencipta kandungan, artis visual, host TV, pemain permainan video atau gamer dan usahawan. Sementara itu, beberapa individu atau mentor industri juga akan berkongsi tips dan memberi inspirasi kepada peserta secara maya. Setakat ini, program Kejar Impian menerima penglibatan 189 peserta dari setiap negeri. Pada masa sama, mendapat sokongan pihak bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan KPM. 10 penyertaan di peringkat akhir telah membawa pulang wang tunai sebanyak RM4,800.